ngerti kamu kenapa. Gak tahu, bingung, selalu kayak gini. Apa sih? Coba jelasin. Kenapa? Sayang. Nih, aku jelasin. Aku touring itu sama teman-teman aku. Teman-teman SMA aku. 12 sampai 13 orang. Oke. Iya, kita touring emang jauh. Jauh banget. Tapi enggak lama. Ya paling sehari paling lama tuh. Kalau macet. Ya kita berangkatnya malam. Dari malam pagi itu kan cepet tuh. Jadi ya gak macet. Kenapa kamu ngelarang? Kenapa? Kamu nginep sama bestie kamu aja. Gak ada tuh aku ngelarang-larang gitu. Nginepnya lama lagi seminggu. Ya ngabarin sih ngabarin. Tapi apa? Giliran aku. Aku gak nyampe seminggu loh. Cuman berapa hari doang. Di situ paling foto-foto jalan-jalan di sana, selesai kelar. Oke. Aku sama teman-teman aku yang bisa tuh kamu chat itu satu ntar kalau misalnya aku udah tur. Yang aku touring gak ke clubbing, gak ke diskotik. Udah jalan-jalan aja sama mereka. Udah lama kan gak jalan. Kalinya gak jadi jalan, jauh. Ya asik dong. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kan aku juga udah ngasih tuh bentukan villanya kayak gimana. Di villa. Gak ada ceweknya, cowok semua. Ya urusan mereka lah, kalau mereka mau nyewa cewek gitu ya, aku enggak. Ya aku di villa itu aja kalau mau tidur. Ya paling ntar kamu temenin. Yalah, kita LDR aja kemarin waktu pacaran. Berapa lama. Berapa lama tuh? Seminggu? Dua minggu? Enggak kan? Setahun? Lebih? Kali ada orang LDR selama itu? Ya ada sih. Tapi kita kuat-kuat aja kan? Aku bakal selalu aktifin HP aku. Kalau aku lagi di jalan ya aku gak aktifin nanti. Ya kalau kamu chat temen aku satu saat yang terlepas lagi di jalan juga, ya mereka gak bakal ngangkat juga. Gak bakal balas chat kamu juga. Nanti kalau udah di villa ya udah. Paling ntar jalan-jalan ya udah aku video call kamu. Tinggal video call. Kenapa sih? Touring doang ya. Nih aku kasih lihat, kamu lihat nih, touringnya kemana? Vilanya. Udah aku kasih lihat kan? Nih. Itu. Ini aku film.
Pantura. Dari sini kita nih Jakarta. Terus terus nanti lewat sini Pantura. Titik terakhirnya sini. Surabaya. Ya. Gak jauh kok sebenarnya itu untuk touring mah. Ya kecil lah. Apa sih yang kamu takutin? Touring naik mobil gimana? Masa touring naik mobil? Ya bisa sih, tapi kita kan mau naik motor. Ya namanya juga lagi ya. Ya harus naik motor. Kan naik mobil. Kalau naik mobil beda lagi. Ya mungkin kita ada planning juga ke depannya mungkin naik mobil barengan gitu. Ini juga namanya teman lama ya. Apa sih yang mau takutin? Biasa juga setiap aku jalan ada ceweknya enggak, ada ceweknya enggak ada. Sekalinya ada gimana, ini buat cowoknya, cowoknya temen aku. Kamu tuh selalu takut kalau aku jalan jauh motor. Kenapa sih? Motorku juga bukan moge. Tuh, bukan motor-motor kayak yang kamu denger nih lewat. Bukan motor moge kok. Motor aku sih CC-nya kecil, rendah sama teman-teman aku juga. Paling ada dua orang yang bawa moge. Ini kan tahu motor aku 150. Aman kan? Motor aku 150. Sih. Itu nggak ngebut ya. Itu mah motor-motor standar di jalan. Kenapa kamu mau ikut? Hah? Enggak kan? Udah makanya. Mau ikut masa aku ngajak istri aku? Yang lain gak ada bawa pacarnya, gak ada yang bawa istrinya. Masa aku doang? Kan gak enak ya sama mereka. Ya beda kecuali kalau misalnya aku reuni. Ya boleh lah. Reuni kan ajang pamer masa depan. Jadi kamu aku aja kalau reuni. Kalau touring gini mah gak usah ya. Nih, kalau kamu gak percaya, gini deh, kamu bisa spam aku deh nanti. Gimana tuh, aku paling males kan kalau udah di spam nih. Khusus touring ini kamu boleh nge-spam aku, kalau kamu lagi kepikiran atau apa spam aja aku. Kalau aku nggak ngangkat telepon, aku nggak balas chat kamu, telepon aku. Tuh, kurang baik apa yang keganggu juga nggak apa-apa deh. Ini kamu, yang aku nggak tahu ketakutan kamu apa. Aku juga nggak tahu kamu nggak percaya aku kenapa. Aku juga gak bakal main cewek, ngapain juga aku main cewek udah punya istri, ngapain sih? Kalau aku bosen sama kamu, aku bilang. Tapi ini enggak, aku gak bosen sama kamu, emang aku mau touring aja sama temen aku. Ya. Cuma ngertiin aku lah. Oke. Kenapa? Mukanya gak usah sedih gitu. Kamu jelasin aja kenapa.
Aku jalan jadi nggak paham, aku juga nggak tahu nih kenapa. Takut kenapa? Ketakutan apa? Kenapa sih ketakutan kamu? Biasanya juga kamu takutnya cewek lain. Ketakutan kamu apa? Takut sama sesuatu. Sesuatu apa? Coba jelasin ke aku. Sesuatunya kayak gimana maksudnya? Ingat aku sama mantan kamu, kenapa kamu bawa-bawa mantan kamu itu? Ngapain? Iya, aku tahu udah meninggal, udah. Kenapa kamu tiba-tiba cerita mantan kamu gini? Iya, kenapa? Gak tahu aku. Yang kamu bilang mantan kamu. Meninggalnya. Ya udah meninggal aja gitu karena penyakit. Lupa aku. Emang karena apa? Maturi. Turunnya motor juga. Sorry. Saudara kamu, ya aku tahu. Ya kalau itu aku tahu meninggal juga kan. Karena silakan. Ya yang aku tahu mereka udah pernah touring terus hari-hari terakhir mereka karena touring mereka meninggal. Tapi aku bisa ngeyakinin kamu. Aku nanti touring, gak ngebut-ngebut. Aku pakai perlengkapan yang lengkap, pakai sarung tangan, pakai helm full face, pakai celana panjang, pokoknya serba lengkap, STNK, SIM, semua aku bawa. Kalau ngantuk tidur, bakal siap kok, bakal prepare semua. Ya. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku gak bakal meninggal yang ya kali. Ya. Percaya sama aku. Ya aku gak tahu sih, itu mungkin trauma terbesar kamu ya, takut kehilangan seseorang karena touring gitu mungkin. Aku gak tahu. Tapi ayo, coba buat percaya lagi, hilangin traumanya. Kasih kesempatan, kasih ke aku kesempatan ya. Oke.